Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video kesaksian seseorang yang di situ cerita dari abahnya. Ini juru kunci Sunan Amangkurat. Jadi abahnya yang sudah meninggal ini menceritakan sebagai saksi hidup bahwa jasad Sunan Amangkurat I ini masih utuh. Bahkan dari kisah yang disampaikan ini, kuku dan rambut beliau masih tumbuh. Ini luar biasa. Masya Allah, ini bikin merinding. Berarti cerita atau narasi yang selama ini dibangun bahwa Amangkurat telah membantai 60 ribu ulama apa-apa itu murni itu dari VOC, cerita dari Belanda. Fitnah kepada Sunan Amangkurat I. Dan Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan dibuktikan bahwa Amangkurat I ini jasadnya utuh. Bahkan walaupun rohnya sudah meninggalkan jasad, tetapi kuku dan rambutnya itu masih tumbuh. Ini luar biasa ini. Bahkan makam di sekitar situ kenapa dikatakan Tegal Arum. Tegal itu kan nisbat kabupaten di situ. Arum itu maksudnya wangi. Itu sampai baunya itu wangi. Ini luar biasa. Jadi dalam kasanah Islam, orang yang jasadnya selama ratusan tahun masih utuh. Ini kalau bukan orang baik, bukan wali, tidak mungkin kan gitu. Bahkan ada alamat bahwa orang-orang yang utuh wulese kain kafannya itu adalah salah satunya adalah hafidil Quran, orang yang hafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran itu bisa utuh, bisa tidak terjamah oleh cacing-cacing tanah. Ini. Mari kita dengarkan kesaksian juru kunci Sunan Amangkurat I tentang jasad Sunan Amangkurat I yang masih utuh, bahkan rambut dan kuku beliau masih tumbuh. Ini cerita juru kunci ini berasal dari bapaknya dan ini kredibel. Dan sempat melihat tubuh beliau karena memang dulu itu hanya dibingkai kaca. Nah, saya mencoba menanyakan kalau panjenengan mungkin tidak hidup di masa itu sama dengan saya. Dan usia panjenengan kan lebih sepuh saya. Saya kan hampir 60, kalau sampean kan baru mendekati 30. Nah, ini coba dari riwayat-riwayat apa betul beliau makam Kanjeng Sunan Amangkurat bin Sultan Agung memang dulu sempat bisa dilihat dari atas. Monggo Kang Mas. Ya, memang dari pernyataan Sinuhun Pakubono ke-12 sendiri memberikan keterangan bahwa awal mula Sinuhun Amangkurat dimakamkan di sini pun posisinya dengan posisi duduk dengan mengenakan sorjan jangkep. Sorjan jangkep, duduk, posisinya duduk pakai sorjan jangkep. Nah, kemudian di situ ada keterangan bahwa tahun 1945 disarankan oleh Menteri Agama kalau itu untuk disarankan ditidurkan dengan ditutup kayu kaca. Ditutup kayu kaca. Ditidurkan tapi ditutup kayu kaca. Kisaran tahun 1945. Okay. Terus kemudian bertahap di tahun 1960 itu ditutup permanen seperti yang sekarang dilihat bahwa sudah ada kincing dari batu dan memang di bawah pun
hanya ditutup saja, ditutup. Dan apa secara batinnya saya, saya pun menang di sini pun, ya alhamdulillah saya meyakini bahwa jasad beliau masih itu, masih utuh, rambutnya masih tumbuh, kukunya masih tumbuh. Secara analisa batin Panjenengan. Bahkan pun saya pun di ini ya mimpi, mimpi bahwa ada seorang ibu, ya, kemudian menggeser dengan mudahnya, kemudian melihatkan saya, lendir yang bersih utuh. Di mimpi jenengan seolah-olah jenengan melihat sosok wanita kemudian membuka ini loh. Baik, artinya berarti apa yang disampaikan abahku ketika beliau masih hidup menyaksikan dengan mata telanjang, tapi memang posisinya sudah terbalik mungkin sudah setelah ada menteri agama tadi. Dan abahku melihat memang melihat rambut beliau, kuku beliau memanjang. Nah, logikanya secara manusia sudah mati, maaf, secara bahasa halusnya wafat, meninggal mestinya kan harus rambutnya lepas dari apa itu namanya kulit daging, kukunya juga. Tapi beliau masih luar biasa. Masa. Dan kemudian kalimat ada Tegal Arum itu kan kemudian dari informasi yang ada itu bahwa karena memang banyak sekali secara bukan spiritual, secara biasa saja orang-orang zaman dulu ketika ziarah ke makam beliau ada tercium bau arum atau wangi gitu. Baik, mungkin ini beliau sekarang sebagai pamungkuh juru kunci, beliau putra dari panjenenganipun Simbah Mas Ruri, namine Haji Mas Ruri atau Mas Ngapi Gondo Astono. Mas Ngapi Gondo Astono, panjenengan putranipun ingkang asma Irham Rizki. Tapi Mas Ngapi Irham Rekso Puspoko. Alhamdulillah ini malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana segala doa kita yang baik diijabah. Tadi kami rombongan dengan Gus Fuad, dengan Gus Fakih, dengan yang dari Jawa Timur juga ikut, dari Tegal ikut, ya, mengirimkan hadiah tahlil kepada beliau. Mudah-mudahan beliau diampunkan dari salah dan dosa, dimuliakan di tempat yang mulia di hadapan Allah. Dan juga kami besok malam 25 di pamiritan para pulang mau mengagendakan khol amangkurat satu. Buat menami panjenengan ada waktu kapuri. Tidak dalam apa-apa karena memang saya sendiri yang notabene masih orang Tegal asli, Mbah Buyutenyo ya wong Tegal.